Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan. Saya selaku senior. Tak jadi. Ini kita sampai juga ke kolam air gajah ni. Dan sekarang ni apa yang anda rasa kat sini kan? Rasa dekat. Dekatnya dengan nature. Dan selalu macam anda ni anda terfikir satu perkataan dia. Mother nature. Mother kan benda yang kita sayang, benda yang kita rapat kan? Saya mewakili pengarah program dan juga ejek yang terlibat, facilitator untuk perkhemahan mahasiswa CUCMS PEMACU 2014. Dan alhamdulillah, ini adalah PEMACU yang kali ketiga dianjurkan oleh KIC. Alhamdulillah. Apa motif sebenarnya PEMACU pada tahun ini adalah untuk membina seorang insan untuk bekerja dalam jemaah ataupun kita panggil amal jemaah. Apa harapan saya kepada antum semua? Okey, saya berharap agar daripada PEMACU ini antum semua akan lebih bersemangat dan lebih memacu CUCMS untuk bergerak lebih ke hadapan daripada universiti-universiti yang lain. Kalau kita hendak memberi sesuatu kepada masyarakat, hendaklah kita membina diri sendiri dan kita hendaklah bekerja dalam jemaah dulu, barulah kita dapat memberi sesuatu kepada masyarakat. Dan sepanjang daripada checkpoint daripada base Gunung Ledang sampailah kepada puncak yang keempat ini, banyak tas-tas yang telah kami berikan dengan harapan setiap peserta dapat mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada setiap tas yang telah kami berikan. Alhamdulillah, kami berharap selepas daripada program ini peserta-peserta dapat share information ataupun pengajaran yang telah mereka dapat daripada PEMACU ini dan menjadi inspirasi kepada semua ikhwan dan akhwat di Malaysia dan kepada dunia, insya-Allah, untuk memimpin dunia dan memimpin masyarakat. Akhir sekali daripada saya, ingatlah bahawa kehidupan kita ini singkat saja di atas dunia ini. Apa yang kita laburkan di dunia ini, insya-Allah, akan menjadi saham kita di akhirat sana, insya-Allah. Kalau boleh, lepas ni jangan sampai setakat di sini saja. Lepas ni cuba buat lagi banyak program yang lagi mencabar, yang lagi bermanfaat. Dan waktu inilah antum patut tadabbur alam. Mula kita balik pada alam, tadabbur alam, kita fikir pasal pokok-pokok kena Allah jadikan indah kan. Cuma pokok ni berbeza, cuma ada function. Rasa nikmat di mana Allah ciptakan air sungai yang mengalir, pokok-pokok, binatang semua yang satu memang indah. Betapa alam Allah jadikan ni sungguh indah dan menjadi bukti kuasa Allah. Bukti Allah tu maha kuasa, bukti Allah tu maha pencipta, bukti Allah tu adalah pencipta segala sesuatu. Enjoy. Enjoy this moment. Sebab bila antum berada dalam realiti, di dalam bidang belajar dalam bidang perubatan ni, antum akan rasa stres. Waktu inilah, program macam inilah antum akan dapat menenangkan diri, fikiran, rehatkan minda antum semua. Daripada kita tengok alam ni, kita dapat rasa bahawa kita yang hanya hamba. Ya, jadi rasa happy lah. Macam selalu ni tengok hutan konkrit kat Cabi Jaya. Bagi Ana di sini, continue. Jangan putus di sini saja. And jangan give up. Meneruskan amal jemaah, iaitu bekerja dalam jemaah dan menjadikan CUCMS sebagai suatu medium untuk menyebarkan lebih banyak informasi mengenai Islam dan juga dakwah. Buat program ini sebagai salah satu wasilah untuk antum teruskan dalam bidang dakwah. Ya, itu je. Ken. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The story of my life, I give a love, I spend a love until she's broke.